Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah, di pagi ini sebelum kita belajar, kita awali dulu ya dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang PPKM subtema 2, aturan bermain di rumah teman. Di sini siapa yang masih ingat apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena dengan aturan kita bisa lebih tertib dalam melakukan sesuatu ataupun melakukan suatu aktivitas. Sebelum kita membahas beberapa aturan bermain di rumah teman, kita simak dulu ya cerita berikut ini. Boneka Ola bagus. Ada kamar tidur, ada ruang makan, ada garasi mobil. Kamu beli di mana, Ola? Aku bikin sendiri. Ola hebat. Sore ini kita main sama-sama ya. Arka undang kita main ke rumahnya. Arka pasti lebih suka main mobil-mobilan dengan aku. Arka punya trek mobil-mobilan. Hati-hati, Kakak. Gawat. Terima kasih, Bona. Sama-sama, Kakak. Lain kali lebih hati-hati ya. Sekarang ayo ke rumah Arka. Bona, tolong bantu aku ya. Beres deh. Main ke rumah Arka, ke rumah Arka. Ayo, ayo. Ayo, silakan masuk. Kalian main dulu ya di halaman rumahku. Aku ambil minuman untuk kalian. Aku bantu ya, Arka. Terima kasih, Bona. Kamu main saja. Aku dibantu Mama kok. Ceritanya aku sedang tidur. Nah, ini Mama Ola sedang menyiapkan sarapan. Ini Papa Ola, sedang santai nonton TV. Mobilku parkir di mana? Mau parkir di mana? Parkir di mana? Kakak, hati-hati. Jangan tabrak rumahku. Berhasil parkir, berhasil parkir. Kalau helikopternya terbang. Itu pasti mainan Arka. Kakak, kalau mau dimainkan, pinjam dulu sama Arka. Ah, Arka pasti tidak marah. Tapi... Hmm?
Ayo, terbang lagi, terbang lagi. Sudah, Kak. Jangan dipencet terus, nanti malah patah. Gimana ini, Bona? Arka pasti marah. Tadi dilarang Bona. Kamu tidak mau dengar sih. Sudah, biar aku ambilkan. Terima kasih ya, Bona. Lain kali, kalau pinjam mainan, aku akan bilang dulu pada orangnya. Iya, Kak. Lain kali, jangan lupa ya. Minum jus jeruk dulu yuk. Arka, ini helikopter kamu. Tadi aku mainkan dan nyangkut di pohon. Wah, untung tidak rusak. Maaf ya, aku belum izin sama kamu. Main remote control helikopter memang agak susah kalau tidak biasa. Ayo, kita main mobil-mobilan saja yuk. Ayo, pakai trek mobil-mobilan kamu ya. Beres, Kak. Wow, main bersama-sama memang seru. Biar lebih seru, aku bikin mainan untuk bonekamu ya, Putri. Asik, terima kasih, Bona. Tintin. Bonekaku senang main kuda-kudaan. Awas, aku balap kamu, Arka. Coba saja susul aku. Hati-hati, jangan tabrak rumahku. Arka, kami sudah boleh main di rumah kamu. Terima kasih. Trek mobil-mobilan kamu keren. Sama-sama. Besok main lagi ya. Nah, dari video tadi, kamu bisa lihat beberapa aturan ketika kita bermain di rumah. Nah, kamu simak ya beberapa aturan yang harus kamu lakukan ketika bermain di rumah teman. Aturan bermain di rumah teman. 1. Mengucap salam sebelum masuk. Jadi sebelum masuk ke rumah teman, kita harus mengucap salam terlebih dahulu ya. 2. Bermain dengan rukun. Jadi tidak boleh bertengkar ya nak. 3. Saling berbagi dan meminjamkan mainan. 4. Izin jika meminjam mainan teman. Jadi tidak boleh merebut ya mainan teman. 5. Merapikan mainan setelah bermain. Jadi setelah bermain harus dirapikan ke tempat semula. 6. Meminta maaf ketika membuat salah. Jadi ketika berbuat salah jangan pernah takut untuk meminta maaf. 7. Ingat waktu ketika bermain. Dan 8. Berpamitan setelah bermain. Nah, itulah aturan-aturan bermain ketika di rumah teman. Jadi harus kamu laksanakan ya ketika kamu bermain ke rumah teman. Tugasnya kamu menulis 5 sikap yang boleh dilakukan dan 5 sikap yang tidak boleh dilakukan ketika kamu bermain di rumah teman. Nanti kamu tulis di buku tulis, kemudian kamu foto dan kirim ke Bunda ya pada link yang Bunda kasih. Saja pembahasan kita hari ini. Apabila ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan ke Bunda gurunya ya nak. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.